Oke, selamat malam ya. Selamat datang di channel kami. Kali ini saya akan mempraktekkan cara menembak wifi dengan metode yang sangat ringan dan kayaknya mudah dicari di pasaran. Pertama, kita siapkan sendok dulu. Sendok dulu ya. Siapkan sendok dulu. Sama toples. Sendok sama toples. Kita siapkan kawat. Kawat ini seperti baja ya. Dia bisa menghasilkan signal-signal wifi yang sangat ampuh dan luar biasa. Alat yang keempat ya, tang, namanya tang. Oke guys, kita siapkan praktekan dulu. Lalu yang kelima kita siapkan rangkaian wifi-nya. Rangkaian wifi-nya. Pertama, kita putarkan kawatnya dulu. Ya, jangan lupa diikat ketang. Terus nanti kita akan putar. Cantelkan. Agar sinyalnya bisa masuk. Apel ini sebagai grounding, kita tempelkan di sini. Nah, supaya sinyalnya mengalir terus masuk ke rangkaian skema ini, terus bisa memancarkan ke HP. Cocok. Oke guys, kita coba guys. Barangkali bisa guys. Nah, ini guys. Sudah dapat Wifi 1 guys. Tuh. Ini jaringannya di sosi guys. Arti sosi, ada orang arti sosi berarti dikunci. Ya. Oke, kita menyambungkan guys. Kata sandinya biar bisa tembus guys, karena yang punya pasif show guys ya. Kita coba guys, sambungkan guys. Ini ada wifi baru lagi, comparen lo. Ah, comparen lo tuh kan, ini sudah ada sinyal sangat full banget. Semakin didekatkan semakin full, kalau semakin dijauhkan semakin kurang. Kayak gitu. Karena ini dekat ini sinyalnya jadi full. Tuh. Ah, compare dulu. Nanti kita coba connect. Sambungkan. Ah, sudah terhubung. Layarnya sudah terhubung. Ya. Kita coba. Nah, kita fokuskan dengan antena yang sangat unik ini. Coba antenanya diperhatikan. Padahal di rumah-rumah di kampung itu sudah bisa, guys. Oke, guys, mantap. Ya, guys. Oke. Semakin dekat dengan sinyal semakin lancar, guys. Ini belum kabel masih sembrono. Jadi sinyalnya lari kemana-mana, guys. Saya hatinya hati menembak, guys. Tapi saya lari menjadi kaki, guys. Soalnya ini kan masih berapa, jadi sinyalnya lari ke sana, jadi terlambat, jadi ya harapannya. Oke, sudah. Oke guys, ini cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bisa dicoba di rumah, teman-teman yang mau tembak wifi dengan cara modul ini. Modulnya namanya OCL. Dengan kapasitas, transistor, elko, transistor, tekap kabel. Dan ini sinyal yang mengalir ke sini muter yang menjadikan sinyal wifi-nya cukup kuat guys. Saya ini cuma mengarang guys, tapi saya sudah ahli menembak wifi. Oke, okay, selamat malam. Salam jumpa kembali di channel Jepang.